Meningkatkan pendapatan para peserta Faircross seiring perkembangan di bandar menjadi fokus Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Justru KPLB berharap pembayaran dividen untuk hasil sawit kepada golongan sasar ini dapat ditingkatkan. Debbie Amanda Padan ada perinciannya. Lebih 2 tahun, pendapatan para peserta Faircross terjejas akibat COVID-19. KPLB kini mencari kaedah untuk meningkatkan dividen kelapa sawit sekaligus dapat menambah pendapatan golongan sasar. Ini bertepatan naratif KPLB untuk menyejahterakan dan membantu masyarakat luar bandar selain membangunkan prasarana fizikal termasuk penyediaan kemudahan infrastruktur, jalan raya, bekalan air dan elektrik. Harga kelapa sawit yang tinggi ini dan pemotongan fekra kepada peserta tu dapat ada pada tahap yang tidak terlalu tinggi, so keuntungan tu boleh dipulangkan balik dalam bentuk dividen. Maklumnya, secara purata dividen yang diberikan ketika ini antara RM500 hingga RM7,000. Beliau berkata demikian selepas program majlis mesra peserta di Dewan Masyarakat Kampung Empila, Kota Semarahan. Dato' Sri Mahathir dalam lawatan kerja ke Sarawak turut melawat salah satu program Felkra di Semarahan yang mempunyai lebih 2,000 peserta terlibat dalam penanaman kelapa sawit. KPLB optimis Felkra berada di landasan tepat untuk memastikan penduduk luar bandar secara amnya tidak ketinggalan dalam pembangunan negara bersesuaian peranan mereka meningkatkan ekonomi negara. DB Amanda Padan, Berita RTM.